Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Tok Ayah. So, hari ni aku nak review lah salah satu kasut kesayangan aku lah, iaitu brand Obermin daripada Itali. Kenapa aku suka? Kerana keselesaan. Dia punya kulit, pada kulit lembu dan sangat-sangat selesa pakai. Sebab dia punya dalam ni memang comfort. Aku pun kalau ada duit lagi, ada rezeki lebih, InsyaAllah aku akan beli lagi kasut design ni dan model ni lah. So aku pun tak tahu Obermin brand model apa, tapi sepanjang aku pakai memang okey, memang sangat-sangat berbaloi lah. Walaupun harga mahal sikit, 300 lebih, tapi memang terbaik dari segi keselesaan. Dia punya fitting dia kat sini lembut, so kaki tak sakit, tumit pun tak sakit sebab lembut sangat. Aku dah pakai sudah setahun lebih, tapak pun macam ni lah, tapak tapak Obermin apa ni, Active Flex. Dia ada sistem Active Flex. Saya siapa pakai 43 lah. Tapi memang betul-betul comfort. Itulah antara yang menjadi punca aku suka. Yang kedua, tak mudah koyak. Tak mudah koyak. Aku pakai tak pernah koyak apa lagi. Alhamdulillah. Kalau tengok dari segi dia punya design dia, kalau tengok dia tak koyak lah. Memang tak koyak, tak ada koyak langsung. Memang aku puas hati dia punya finishing dia pun, jahitan dia kemas. Aku pakai gasak selalu, hari-hari pakai selama setahun lebih. Okey, tapak ni memang dah nak condemn lah. Sofa memang sangat-sangat puas hati. Dia punya jahitan dia, dia punya kulit tak pernah koyak. Jahitan dia memang kuat. So pada korang yang minat jenis kasut jenis macam ni, aku sangat recommended lah brand Obermin. Sangat-sangat selesa, tahan lasak. Tapak pun tak ada pecah. Dia punya muka depan pun tak ada terkopak langsung. Sesuai lah dengan aku yang dah berumur 30 lebih ni. Sangat-sangat sesuai. Jadi tak perlulah nak beli banyak kasut. Setahun kan nak beli sampai 3-4 kali, tak payahlah. Ini je kasut yang aku ada. Jadi pembelian aku ni aku rasa memang sangat-sangat berbaloi lah. Ini antara kasut yang terbaik. Aku pernah juga pakai kasut brand-brand yang lain, yang jadi kasut office ni. Tapi ini yang terbaik. Aku drive kereta semua memang okey. Cuma sekarang ni dia dah season lah. Dia dah season. Okey guys, sampai sini saja video aku pada kali ni. Jangan lupa share, like, comment dan subscribe. Kita jumpa di video yang akan datang. Bye-bye.